Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel Arisular. Di sini kita akan belajar bareng karena di sini kami akan berbagi tutorial. Jangan lupa dukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share. Build setting jago 63 dan 62 ya. Anda bisa download ya. Silakan Anda download saja di deskripsi video ini. Nah, setelah file Anda download, kita akan mulai mencetak ya. Jika selesai Anda edit semua. Untuk proses mencetaknya, Anda perhatikan ukuran yang di sini. Di sini tertulis 240 mm, 210 mm. Jadi lebar kertas ini ya, untuk kertas undangan ini jago, untuk blanko undangan jago 63 dan 62 itu sama ya. Oke, sekarang kita klik file, kita mulai print. Pilih print. Lalu terbuka kotak dialog seperti ini, kita arahkan ke printer kita. Misalnya saya menggunakan printer Epson. Oke, ini printernya belum nyala, saya nyalakan terlebih dahulu. Oke. Kita ulangi lagi. Klik print. Oke, kita pilih printernya. Nah. Selanjutnya mau cetak halaman nomor berapa? Saya pilih halaman 2 terlebih dahulu. Jadi halaman isi ini terlebih dahulu. Ini berada di halaman 2 ya. Atau patch 2. Nah, sekarang Anda perhatikan pada ikon gear di sini, kita atur pada bagian printernya. Nah, di sini kita fokus pada bagian document sheet ya. Di sini kita atur kertasnya. Misalnya saya akan pilih yang ini terlebih dahulu. Ini kan sebenarnya sudah saya atur. Saya klik di sini ya. Oke. Unsur. Nah, ini. Jadi di sini kita bisa setting untuk undangannya, ukuran kertasnya. Jadi kita pilih mm ya, kita arahkan mm di sini. Untuk undangannya tadi ukurannya 200, ini 240. Sini 240. Oke. Dan di sini 210. Jadi seperti ini. Lalu saya akan beri nama misalkan Jago 63 New. Oke. Jika sudah seperti ini kita klik save. Selanjutnya kita klik OK. Settingan sudah tersimpan. Oke. Selanjutnya di sini atur landscape ya. Proses ngeprintnya ini halamannya landscape ya. Nanti saya akan jelas. Klik OK. Lalu klik apply. Nah, bisa Anda perhatikan di sini ini landscape ya. Oke. Lalu klik print. Lalu siapkan kertasnya, silakan Anda pasang. Nah, ini proses mencetak. Nah, ini. Dan ini adalah hasilnya. Oke. Oke, jadi seperti ini ya. Ini tinggal belakangnya. Nanti belakangnya juga Anda setting seperti itu. Prosesnya sangat mudah sekali ya. Oke. Semoga bermanfaat.